Di sini beliau bisa menghasilkan sekitar 86 dolar hingga 1000 dolar per bulannya ya. Itu jika kita ambil tengah-tengahnya saja 500 dolar ya. Kita asumsikan gaji beliau 500 dolar. Itu sekitar 6 juta rupiah per bulannya. Bagi saya 6 juta rupiah per bulan itu sudah lumayan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Dana Milenial. Channel yang akan selalu membagikan informasi tentang cara menghasilkan uang di internet dengan metode yang masuk akal dan hasil yang realistis. Di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang cara menghasilkan uang di platform YouTube. Ide konten YouTube yang nanti saya bagikan bisa dikerjakan semua orang, teman-teman. Tanpa kamera, tanpa skill, dan mudah untuk dibuat. Bahkan ibu-ibu rumah tangga juga pasti bisa membuatnya ya. Dan ini nilai RPM-nya atau bayaran per 1000 views-nya itu sangat lumayan sekali, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan step by step dengan jelas. Jangan skip-skip video ini karena di setiap stepnya ada penjelasan pentingnya ya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan peluang-peluang lainnya cara menghasilkan uang di internet. Kalian bisa cek saja channel Seputar Koin. Nah, beliau sudah mendapatkan sekitar 43.000 subscriber, teman-teman. Dan konten beliau ini sangat mudah untuk dibuat ya. Jika kalian lihat di sini, kontennya hanya membagikan informasi tentang kode dial internet saja ya. Dan kalian bisa lihat views-nya itu sampai belasan ribu. Dan saya kira ini nilai RPM-nya itu sangat tinggi ya, sekitar 40.000 per views-nya, karena konten semacam ini mengandung daya beli yang sangat tinggi juga, teman-teman. Jadi RPM-nya juga tinggi ya. Dan jika kita lihat di Social Blade, di sini beliau bisa menghasilkan sekitar 86 dolar hingga 1000 dolar per bulannya ya. Itu jika kita ambil tengah-tengahnya saja 500 dolar ya. Kita asumsikan gaji beliau 500 dolar. Itu sekitar 6 juta rupiah per bulannya. Bagi saya 6 juta rupiah per bulan itu sudah lumayan hanya dengan konten membagikan informasi tentang kode dial internet saja. Kita bisa mendapatkan 6 juta rupiah per bulannya. Di sini isi video beliau hanya menjelaskan dan mengetikkan saja kode dial internet yang murah ya. Dan untuk materi videonya nanti kalian bisa cari saja di Google atau di channel YouTube yang membahas tentang kode dial internet murah ya, teman-teman. Kalian bisa copy pastekan saja. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa cari saja di Google ya, kode dial internet murah ya. Untuk providernya itu XL, Telkomsel, itu tergantung kontennya nanti, teman-teman ya. Di sini kalian cari saja artikel yang masih terbaru ya, untuk tanggalnya masih uploadan terbaru agar informasinya masih update, teman-teman. Seperti itu ya. Kalian bisa contoh materi yang ada di sini terus dibuat dan dikemas secara sekreatif mungkin ya di video atau di konten kalian, teman-teman ya. Untuk step selanjutnya saya akan jelaskan untuk cara pembuatan videonya. Untuk mencari materi di Google, kalian bisa buka saja ya salah satu artikel, teman-teman. Di sini kalian tinggal scroll saja dan cari kode dialnya. Nah, di sini akses ke menu panggilan, masukkan kode dial bintang 500 bintang 33 pagar. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ini dia bahan materi yang nanti kita bisa aplikasikan ke dalam sebuah konten video, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya, jika kalian sudah mendapatkan materinya seperti ini, kalian langsung saja ke menu aplikasi panggilan kalian, teman-teman. Dan sebelum memulai kontennya, kalian harus mempunyai aplikasi perekam layar terlebih dahulu ya. Saya sarankan kalian menggunakan aplikasi AZ Recorder ini, karena saya juga menggunakan aplikasi ini, teman-teman. Aplikasi ini sangat simpel dan mudah sekali untuk digunakan ya. Dan untuk pengguna iPhone, kalian bisa gunakan saja fitur yang sudah ada di dalam iPhone, karena di dalam iPhone sudah ada fitur perekam layar yang sangat bagus ya. Jadi kalian bisa gunakan saja fitur di dalamnya, teman-teman.
Untuk langkah selanjutnya, kalian tinggal aplikasikan saja materi yang sudah kalian copy paste di Google tadi. Misalnya kalian menjelaskan tentang kode dial murah XL ya, yang tadi misalnya bintang 500 bintang 333 pagar ya. Seperti ini kalian jelaskan saja sesuai ciri khas kalian untuk menjelaskan ya, dan jangan lupa untuk record ya atau rekam layar kalian teman-teman ya, agar nanti bisa menjadi sebuah video ya. Dan untuk memaksimalkan konten seperti ini gimana sih? Untuk memaksimalkan konten seperti ini, kalian upload saja minimal 1 hari itu 2 kali teman-teman ya. Dan untuk materinya pasti ada terus kok teman-teman. Di Google itu banyak sekali dan update terus ya. Tinggal kalian kontenkan saja, upload saja setiap hari, konsisten. Itu adalah kuncinya teman-teman. Karena konten seperti ini tuh sangat mudah sekali untuk dibuat ya. Sangat mudah sekali untuk dibuat. Kalian tinggal rekam layar, jelaskan dan upload. Dan untuk durasinya itu sekitar 5 menit saja teman-teman ya, karena konten seperti ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Saya kira kalian cukup paham dengan cara pembuatan videonya tadi ya teman-teman ya. Kesimpulannya, kalian cari saja materi di Google dan kalian aplikasikan ke konten kalian jadi sebuah video, dan kalian narasikan. Terserah kalian mau menggunakan naskah atau tidak ya. Jika kalian orang yang pandai berbicara, kalian tidak usah menggunakan naskah juga tidak apa-apa, karena konten seperti itu sangat mudah sekali penjelasannya ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Dan buat kalian yang mau mencoba cara ini, tinggal coba saja. Dan buat kalian yang tidak mau mencoba atau tidak tertarik, kalian tinggal cek saja video cara menghasilkan uang yang lainnya di channel Dana Milenial. Makasih buat kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan peluang-peluang lainnya cara menghasilkan uang di internet. Dan buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya, nanti saya akan balas satu persatu teman-teman. Oke, perlu diingat, cara menghasilkan uang di internet tidak ada yang instan, perlu usaha yang konsisten dan kerja keras teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.